daging selamanya. Betul, betul, betul. Kertas latihan CV kita orang. Betul-betul-betul. Kenapa? Kau tanya kenapa? Ini, kenapa kosong? Telur ayam. Semuanya salah. Kita orang tersilap isi je. Akak jangan risau. Senangnya jawab. Nantilah, akak tunjuk ke opah. Janganlah. Kenapa? Takut? Upin, Ipin. Diorang cuai, Opa. Sampai salah isi jawapan dalam kotak. Nasib baik latihan je. Soal ujian, kan dah gagal? Itulah, tak reti semak. Tak sempat. Hairan kan? Dua-dua dapat markah kosong. Jawapannya pun sama. Sekarang, siapa tiru siapa? Ipin yang tiru Upin. Mana ada? Upin yang bagi tiru. Sama lah tu. Dah lah tiru. Salah pula tu. Kenapa jadi macam ni? Upin Ipin kan budak cerdik. Betul-betul-betul. Opa, lepas ni kita orang janji akan buat betul-betul. Janji tak cuai lagi. Dan tak nak tiru lagi. Janji. Janji. Besok ada latihan CV lagi. Hari-hari ada apa? Esok kena baca CV 3. Dah hafal ke? Mestilah dah. Opa dengan akak dengar ya. 1 kali 3. 3. 2 kali 3. 6. 3 kali 3. 9. 4 kali 3. 12. Senang ke CV ni? Betul-betul-betul? 5 kali 3. 15. 6 kali 3. 18. 7 kali 3. 21. 8 kali 3. 24. Wah, banyak nombor. 9 kali 3. 27. 10 kali 3. 30. 11 kali 3. 33. 12 kali 3. 36. Pandangkan kita. Semua dah hafal CV? Dah! Bagus! Kita buat dua-dua. Siapa nak mula dulu? Saya lah, Mak. Aku pula. Cepatlah. 1 kali 3. 3. 2 kali 3. 6. 3 kali 3. 9. Bagus! Hehehehe
Jom sifir empat pula. Sifir empat? Buka baju cepat. Lepas tu mari makan. Gagal. Mulai hari ini dan hari-hari seterusnya, akak akan ajar korang sifir sampai pandai. Panggil akak. Bangun. Upin, Ipin. Wah, rajinnya cucu opah belajar. Macam ni lah opah sayang. Nanti jadi budak pandai. Bye.
sama-sama. Dah, pergi tidur. Selamat malam, Kak. Selamat malam. Saya mau ikut baca juga. Saya pandai. Betul-betul. Upin, Ipin, mulakan baca sifir empat. Satu kali empat, empat. Dua kali empat, lapan. Tiga kali empat, dua belas. Empat kali empat, enam belas. Lima kali empat, dua puluh. Boleh pun hafal. Kenapa hari itu susah sangat? Hari itu belum bersedia lagi, cikgu. Betul-betul-betul. Lagipun kakak kita telah berusaha mengajar kita orang. Betul tu? Jadi, kita orang pun berusaha belajar sungguh-sungguh. Ha, satu contoh yang baik ya, murid-murid. Usaha tangga kejayaan. Upin dan Ipin telah buktikan. Murid-murid patut ikut. Baik, cikgu. Saya mau jadi pandai juga. Lulus, Opa? Oh. Sukalah tu. Mestilah. Terima kasih, Kak, sebab ajar kita orang. Sama-sama. Eloklah kau teruskan aja. Ajar diorang. Kalau tidak, diorang lalai nanti. Terus tak kisah. Upin, Ipin, macam mana? Sedapnya. Ha, tak menyempat. Kak, Fizi nak belajar sama-sama. Kita orang lulus baca sifir sebab akak aja. Jadi, dia pun nak belajar dengan akak. Biarlah dia belajar sendiri. Tapi dia kata belajar sorang-sorang cepat mengantuk. Kasihan. Dia tak mampu nak bayar tuition. Akak kan baik hati. Pandai. Bolehlah, Kak. Boleh? Yeay! 70. Assalamualaikum! Waalaikumsalam. Sampai pun kau. Mari masuk. Kau sudah tahu ke? Dah. Dia kata boleh. Hari ini kita akan belajar sifir 8. Keluarkan buku latihan. Ini buku latihan Fizi? Sepupu punya. Kalau padam, boleh guna balik. Siapa kata akak garang? Nak kena ni. Alamak. Aku balik dulu. Tata! Apa lebih situ? Lah, lupa nak bagi buku-buku latihan baru ni. Akak hadiahkan sebab dia rajin nak belajar. Kita orang tak ada hadiah. Ada? Akak tambah masa belajar. Jom. Achoo!
diorang semua nak belajar sama-sama juga. Betul. Bangun! Saya mau jadi pandai juga.